Kita masih dalam pembahasan tentang agama Yahudi. Kemarin kita sampaikan tentang sejarah munculnya agama Yahudi. Demikian pula kita memasuki subbab yang baru. Yang kemarin kita bahas adalah kitab-kitab inti dari agama Yahudi. Di antaranya yang kita bahas di sini adalah At-Taurah atau yang dalam bahasa mereka disebut dengan Torah. Ya, kemarin kita sampaikan pula dalam agama Yahudi ataupun Nasrani mereka meyakini bahwa Torah atau At-Taurah itu ditulis oleh Musa alaihi salam dan berisi 5 kitab, yaitu yang pertama Sefer Bereshit atau yang disebut dengan kitab kejadian, yang kedua disebut dengan Sefer Shemot atau yang disebut dengan kitab keluaran, dan yang ketiga disebut dengan Sefer Vayikra atau yang disebut dengan Imamat, dan yang keempat yaitu Sefer Bamidbar atau yang disebut dengan Bilangan, dan yang terakhir adalah Sefer Devarim yang disebut dengan Kitab Ulangan. Ya, ini menurut keyakinan mereka Taurat terdiri dari 5 kitab tersebut. Adapun kita tidak memperinci Taurat itu, intinya kita meyakini bahwa Allah menurunkan kepada Musa alaihi salam kitab yang bernama Taurat, berisi hudan wa nur, berisi petunjuk-petunjuk dan cahaya bagi kehidupan manusia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-44 kalau enggak salah, Allah mengatakan inna anzalna taurata fiha hudan wa nurun. Sesungguhnya kami menurunkan Taurat, di dalam Taurat ada petunjuk dan ada cahaya bagi kehidupan manusia. Tapi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sekarang di sini penulis memberikan subbab yang berikutnya, yaitu tarikhut Taurat, sejarah Taurat. Ya, sejarah Taurat bagi kalangan orang-orang Yahudi. Ini beliau nukilkan dari kitab Taurat sendiri, bagaimana sejarah Taurat itu ditulis oleh Musa, lalu setelah itu dipecahkan sendiri oleh Musa, dirusak sendiri oleh Musa, lalu setelah itu ditulis lagi, setelah itu hilang entah kemana, setelah itu ada lagi, hilang lagi, dan lain sebagainya. Ini nanti pada akhir kesimpulannya bahwa kitab Taurat yang dipegang oleh orang-orang Yahudi sekarang itu telah berlalu sejarah pemalsuan-pemalsuannya karena hilang dan rusak entah beberapa kali, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan keautentikan Taurat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, inna kulla kitabin yastamiddu qimatuhu au qimatahu min qimati sahibihi wala budda ay yuthbita sihhata nisbatihi ila sahibihi wa illa yufqidu qimatahu. Kata beliau, sesungguhnya semua kitab-kitab suci, ya, yang kesuciannya itu, harganya atau kualitas kesucian dari kitab tersebut tentu dikembalikan kepada yang memiliki kitab tadi. Kitab Taurat dikatakan kitab suci karena dikembalikan kepada yang memiliki kitab Taurat tersebut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan untuk menentukan atau menetapkan kitab tersebut adalah kitab suci, maka harus dilihat bagaimana kualitasnya, bagaimana sejarahnya. Kalau tidak, maka kualitas kitab suci tersebut akan hilang. Wal kutubul munazzala al-muqaddasa tastamiddu qudsiyataha min nisbatiha ila man ja'at min indihi wa huwa Allah Azza wa Jalla. Nah, kitab-kitab suci yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini, kesuciannya,
semuanya dinisbatkan kepada yang menurunkan kitab tersebut. Karena semua kitab-kitab suci itu berasal dari Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Walabudda li thubuti qudsiyatiha an tathbut sihhatu nisbatiha wa sanadiha ila Allah Azza wa Jalla. Maka kitab suci tersebut yang tadi kita katakan bahwa itu datang dari Allah Azza wa Jalla, maka untuk menetapkan kesuciannya, untuk menetapkan apakah benar, sahih kitab itu dari Allah, kitab itu sanadnya nyambung kepada Allah Azza wa Jalla, ya istilah beliau, apakah benar kitab tersebut setelah diteliti itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Wa man lam tathbut sihhatu nisbatiha wa sanadha ila Allah Azza wa Jalla fa innaha la takuna muqaddasatan. Maka apabila kitab tersebut kesahihannya tidak bisa ditetapkan bahwa itu bisa dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, maka berarti itu enggak bisa dikatakan suci. Ya, itu enggak bisa dinyatakan suci. Wala lazimatal qabul. Nah, kalau sudah tidak dikatakan suci, maka tidak ada kelaziman untuk menerima kitab tersebut, untuk mengambil hukum dari kitab tersebut, untuk mengambil akidah dari kitab tersebut. Karena kesuciannya hilang. Kesahihan kitab tersebut bahwa itu datang dari Allah Azza wa Jalla tidak bisa dibuktikan secara fakta. Ya, sehingga tidak ada kewajiban atau bahkan enggak boleh mengambil sesuatu dari kitab yang keautentikannya diragukan. Id takunu urdatan litahrif wat tabdil wal khata. Karena pasti kitab yang tidak bisa terbukti validitasnya, terbukti bahwa itu datang dari Allah Azza wa Jalla, maka berarti di sana ada kemungkinan-kemungkinan terjadinya tahrif, terjadinya tabdil, yaitu perubahan-perubahan ayat, wal khata dan kesalahan-kesalahan. Ya, rumus kita dalam menentukan apakah itu kitab suci dari Allah ataukah bukan, Allah Azza wa Jalla memberikan standar. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kata Allah Azza wa Jalla, andai kata memang itu bukan dari Allah, maka niscaya kalian akan mendapati pertentangan-pertentangan, perselisihan-perselisihan yang banyak kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari ayat ini. Tadi ayatnya mengatakan kalau bukan dari Allah, berarti isinya pertentangan-pertentangan. Berarti kalau itu dari Allah, maka tidak ada pertentangan. Ya, ini standar kita dalam menentukan itu kitab suci dari Allah ataukah bukan. Falihadza la budda lana an nata'arrafa 'ala hali tauratil mansubah ila Musa alaihi salam. Wahia aham juz'in fil ahdil qadim alladhi baina yadayil yahudi wan nasara. Maka wajib bagi kita untuk menggali bagaimana kondisi Taurat sekarang yang mereka nisbatkan Taurat ini ditulis oleh Musa alaihi salam. Perlu untuk kita teliti, perlu untuk kita tahu, mengetahui bagaimana kondisi Taurat tersebut sehingga mereka mengatakan itu datang dari Musa. Kenapa? Karena Taurat ini merupakan bagian, bagian yang paling inti, paling penting dalam kitab perjanjian lama, kumpulan-kumpulan perjanjian lama. Itu intinya ada dalam kitab Taurat. Ya, baik itu bagi Yahudi ataupun bagi Nasrani. Maka kata beliau, fanaqul, kita simpulkan yang pertama, inna man nadhara fit tawrati wal asfar al mulhiqa biha yajidu dhikran mahdudan li asfari Musa allati yasummunaha syari'ah aw sifrir rabb aw at-taurah. Kata beliau, sesungguhnya barang siapa yang melihat dalam Taurat atau kitab-kitab yang disisipkan dalam Taurat, ya kemarin kita katakan perjanjian lama ada tiga, Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim.
Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan yang berisi puisi, syair-syair, atau doa-doa, wirid-wirid, kidung-kidung, nyanyian-nyanyian, dan lain sebagainya. Itu semuanya disertakan kepada Taurat, disandarkan kepada Taurat. Maka barang siapa yang meneliti perjanjian lama secara umum, secara global, pasti dia akan mendapati ada pembatasan. Ya, pembatasan dalam kitab Taurat tersebut, bahwa kitab Taurat itu disebut dengan Asy-Syari'ah, yang berisi syariat-syariat. Atau mereka sebut dengan kitab Tuhan, yaitu kitab Taurat tadi. Nah, sekarang beliau mulai memperinci apa sih yang jadi masalah dalam kitab Taurat. Kenapa kita mengatakan bahwa kitab Taurat yang mereka gembor-gemborkan itu datangnya dari Musa alaihissalam? Ternyata setelah kita mempelajari beberapa poin-poin ini, kita mulai meragukan. Dan memang harus kita ragukan, kita tolak bahwa itu adalah dari Musa alaihissalam. Tapi sebelum kita masuk kepada apa yang beliau sampaikan, ada satu bukti nyata bahwa kitab Taurat yang ada sekarang itu sudah tidak bisa lagi dikatakan kitab yang ditulis oleh Musa alaihissalam. Berdasarkan sebuah ayat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-34. Kitab Ulangan ini kitab Devarim, tadi kita katakan kitab terakhir dari kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini mereka yakini masih ditulis oleh Musa alaihissalam. Perhatikan ayatnya, pasal 34 mulai ayat 1, tapi enggaklah kita kepanjangan. Baik, pasal 34 ayat yang kelima, Ulangan pasal ke-34 ayat yang kelima. Di sini disebutkan, ayatnya berbunyi, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Jadi di sini mengisahkan tentang matinya atau tewasnya Musa alaihissalam. Ditulis oleh siapa ayat ini? Menurut keyakinan mereka, Musa. Jadi Musa menulis kematiannya sendiri. Yang lebih lucu lagi, ayat yang ke-6 dikatakan, dan dikuburkannya lah dia, Musa dikuburkan di suatu lembah di tanah Moab, ya, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa dikubur di tanah Moab, di satu lembah, di suatu lembah di daerah Moab. Moab itu masih di kawasan Yordania, di daerah Moab, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Perhatikan kata-kata hari ini di sini. Ini berarti ditulis oleh Musa atau oleh orang yang setelah Musa. Setelah Musa. Padahal kalau Anda melihat redaksi daripada ayat ini, ketika Anda melihat redaksi di dalam ayat ini, kematian Musa itu disaksikan oleh orang-orang Bani Israel. Ya, kematian Musa itu disaksikan oleh orang-orang Bani Israel. Kalau kita kembali ke ayat pertama yang ke atas itu, jadi dikisahkan Musa secara ringkas, kita nggak baca ayatnya terlalu panjang. Secara ringkas, Musa naik ke atas gunung di daerah Moab tadi. Lalu setelah itu Tuhan berfirman kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Nabi Musa naik ke atas, melihat di situ ada negeri-negeri yang luas. Lalu Tuhan mengatakan, itu loh negeri yang dulu aku pernah janjikan kepada bapakmu dulu, kepada nenek moyangmu dulu. Nenek moyangnya Musa siapa? Ibrahim, ya, Ishak, dan Yakub alaihissalam. Itu negerinya. Nah, setelah itu Musa mati. Tadi ayat yang kita sebutkan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel, nih,
menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Jadi orang Israel, Bani Israel, tahu bagaimana Musa itu mati. Mereka berkabung sampai 30 hari lamanya menangisi kematian Musa alaihissalam. Mungkin enggak dengan jarak waktu yang singkat seperti itu kuburnya Musa tidak ada yang tahu? Enggak mungkin. Kecuali apabila ayat ini menjadi mungkin, bahwa yang menulis kisah ini itu ditulis ratusan tahun setelah wafatnya Musa, sehingga tidak diketahui mana lagi kuburnya Musa. Masuk akal? Masuk akal. Maka dari ayat ini saja, ini ya orang yang sudah punya akal, sudah cerdas, ya pasti meyakini gimana Musa bisa nulis kayak gini? Aku mati lalu tidak ada yang tahu di mana kuburanku. Siapa yang menulis? Musa nggak mungkin menulis seperti ini. Ya maka ini salah satu keganjilan yang ada di dalam kitab Taurat. Itu bukti yang beliau tidak disebutkan oleh penulis di sini tentang ketidakabsahan kitab Taurat ketika itu dinisbatkan kepada Musa alaihissalam. Nanti kita akan paparkan bukti-bukti yang lain. Kata beliau, wa min khilali hadhihi al-ma'lumat najidu anna al-yahuda dzakaru. Dan dari yang kita sebutkan tadi, dari apa-apa yang kita sebutkan tadi, bahwa Musa adalah penulis Taurat tersebut, dan orang-orang Yahudi meyakini Taurat itu ditulis dengan tangannya Musa sendiri sesuai dengan pengakuan mereka, maka beliau ingin membuktikan atau menyebutkan beberapa sejarah, ya, tarikh, beberapa sejarah bagaimana Taurat itu ditulis oleh Musa. Anna Musa alaihi salam dawana jami'al ahkam wa katabaha wa hiya ahkamun u'tiha syafahiyan. Ini poin yang pertama. Kata beliau, Musa alaihi salam menurut keyakinan Yahudi dialah yang menyusun semua hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Itu semua Nabi Musa yang menyusunnya, wa katabaha, dan menulis semua itu. Jadi mulai kitab Kejadian sampai kitab Keluaran itu semua ditulis oleh Nabi Musa alaihi salam. Antum kalau perhatikan kitab Kejadian dan kitab Keluaran itu, sampai kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, bukan Keluaran, sampai kitab Ulangan itu tebel. Ya, itu tebel. Apa tebel? Ya tebal. Itu tebal. Itu semuanya diyakini ditulis oleh Musa alaihi salam. Nanti kita lihat gimana kitab setebal itu bisa ditulis oleh Musa alaihi salam dalam lempengan-lempengan atau papan-papan loh yang terbuat dari batu. Di kitab sebanyak itu, tulisan sebanyak itu ditulis oleh Musa di lempengan-lempengan loh-loh. Gak masuk akal. Tapi nanti kita sebutkan ketidak masuk akalan tadi. Dan hukum-hukum itu menurut keyakinan mereka diberikan oleh Tuhan kepada Musa dengan syafahian, dengan lisan. Ya, artinya Tuhan memberikannya dengan lisan. Ini kita tidak mempermasalahkan karena memang Musa mendapatkan wahyu langsung mendengar firman Allah, mendengar suara Allah Subhanahu wa taala, menetapkan adanya sifat kalam bagi Allah. Wa bi hadza yaqulun fi sifril khuruj. Nah, dari poin ini kita ambil dalil dalam kitab Keluaran pasal yang ke-24 ayat yang ketiga sampai keempat. Perhatikan di sini disebutkan, diceritakan, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Jadi Nabi Musa datang lalu diberitahukan segala firman Tuhan. Artinya semua isi Taurat itu diberitahukan kepada Bani Israel. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak. Semua Bani Israel yang mendengar Taurat dari Musa mengatakan, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa, ini mulai, menuliskan segala firman Tuhan itu. Jadi Taurat ditulis oleh siapa di sini? Musa. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikanlah mezbah di kaki gunung itu.
ya, di mezbah itu mezbah tempat berkurban. Jadi dulu itu ada syariat kalau berkurban itu harus di mezbah, ada tempat khusus yang memang digunakan untuk menyembelih. Setelah itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Jadi ada tugu-tugu yang didirikan di situ, jumlahnya 12 sesuai dengan suku Bani Israel. Ya, kita telah belajar ada 12 suku Bani Israel. Diambilnya lah kitab perjanjian itu yang tadi yang ditulis Musa kemarin, diambilnya lalu dibacakannya dan didengar oleh bangsa itu. Jadi dibacakan, setelah ditulis dibacakan oleh Musa, lalu mereka berkata lagi, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ya, kalau bahasa Arab sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Baik, berarti poinnya di sini adalah Nabi Musa menulis seluruh kitab Taurat. Ya, ini poin yang Anda pegang dulu. Jangan di koma, jangan titik. Yang kedua, anna Musa u'tiya syari'ah maktubah biyadillahi ta'ala. Anehnya, di dalam ayat yang lain, Musa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Tuhan, syariat-syariat yang tertulis sendiri, dan itu bukan Allah, bukan Musa yang menulisnya, tapi itu ditulis sendiri oleh Tuhan. Disebutkan dalam kitab, sama masih kitab Keluaran, pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 disebutkan, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, ya gunung Sinai, naik ke atas, dan tinggallah di sana, menetaplah di gunung tadi, maka aku akan memberikan kepadamu loh itu papan batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Tadi ditulis oleh Musa, sekarang ditulis oleh Tuhan. Ya, karena Yantum pernah melihat Musa yang diperankan oleh orang-orang kafir yang difilmkan itu, atau gambar-gambar yang digambar oleh orang-orang kafir itu, Musa membawa dua papan batu. Pernah lihat? Ya, membawa dua papan batu. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Setelah itu, thumma dzakaru ba'da hadza anna Musa alaihi salam makatha 40 yawman fil jabal wa dzakaru syara'i'a katsiratan u'tiha wa takallama Allah biha ma'a thumma fi nihayati dzalika dzakaru i'ta'ahul alwah. Ini enggak kita baca, ayatnya panjang. Nabi Musa alaihi salam setelah naik ke atas gunung Sinai, Nabi Musa tinggal di sana selama 40 hari di gunung. Nabi Musa 40 hari di gunung. Sesuai enggak dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an? Apa dalilnya kalau sesuai? Kalau enggak sesuai kenapa? Berapa mestinya? Baik, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, 30 yawman fa atmamnaha bi 'ashrin fatammat miqatu rabbih 40 laila. Itu surat Al-A'raf ayat berapa, ada yang hafal? Ayat 143. Ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 laila wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laila. Dan ingatlah, dan ketika kami memerintahkan kepada Musa untuk naik ke atas, kami janjikan 30 hari, 30 malam. Lalu setelah itu kami sempurnakan 10 hari, maka jadilah pertemuan Allah dengan Musa itu 40 malam.
ya, 40 malam. Berarti berita ini sesuai. Ingat kaidahnya kemarin, informasi yang ada di dalam Taurat apabila itu selaras dengan Al-Qur'an maka kita ambil. Itu pun bukan karena kita mengimani Taurat mereka, enggak. Tapi karena memang informasi tersebut selaras dengan Al-Qur'an dan yang kita imani adalah Al-Qur'an. Makanya bedakan antara qabulul haq sama talabul haq. Ya, bedakan antara qabulul haq dan talabul haq. Kita apabila mendapatkan informasi dan informasi itu benar, siapapun yang mengucapkan informasi ini wajib kita benarkan. Bukan karena dia yang membawa informasi ini yang kita benarkan, enggak. Tapi Al-Quran atau Sunnah yang selaras dengan apa yang dia ucapkan itu yang kita benarkan. Karenanya sebagian orang salah kaprah dalam hal ini. Mereka mengatakan mencari ilmu itu boleh kepada siapa saja. Ya, jangan pilih-pilih majelis ilmu. Semua itu kita datangi. Mau majelisnya Syiah enggak apa-apa, antum datang ke sana. Mau majelisnya Khawarij, ya, mau Mu'tazilah, Ahlul Bidah sekalipun antum datangi enggak apa-apa. Ya, jangan pilih-pilih. Mana yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, antum ambil ucapannya. Mana yang tidak sesuai, antum buang ucapannya. Kenapa? Karena yang namanya hak itu harus diterima siapapun yang mengucapkannya. Mereka membawakan sebuah ungkapan bahasa Arab, undur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia ucapkan dan jangan lihat siapa yang mengucapkannya. Diperkuat lagi dengan kisah Abu Hurairah yang bertemu dengan iblis yang menjelma menjadi manusia. Iblis ngajarin apa kepada Abu Hurairah? Ayat kursi. Iblis mengatakan idza awaita ila firasyik faqra ayatal kursi la yazala minallahi alayka hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Wa ya Abu Hurairah, kalau kau mau tidur, mau berbaring di kasurmu, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjaga engkau dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai besok pagi. Dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar. Apakah benar ada amalan seperti itu? Baca ayat kursi, khasiatnya bisa dilindungi sama Allah dan bisa dijaga dari syaitan. Dibenarkan oleh Nabi. Ya, sadaqaka wa huwa kadzub, dzaka iblis au dzaka syaitan. Dia benar. Akan tetapi sebenarnya dia itu pendusta. Tapi dalam poin ini dia benar. Artinya ambil itu. Amalan yang diajarkan iblis kepadamu, ambil karena itu benar. Ini dijadikan dalil. Tuh, Abu Hurairah mengambil kebenaran dari iblis. Mengapa orang-orang di zaman sekarang kok enggak mau mengambil kebenaran dari ahlul bidah yang kata mereka? Apakah ahlul bidah itu lebih buruk daripada iblis? Nah, mulai terjebak di sini sebagian orang. Iya, enggak boleh pilih-pilih majelis. Maka para ulama membedakan, bedakan antara qabulul haq dan talabul haq. Menerima kebenaran dan mencari kebenaran. Ya, menerima kebenaran itu bisa dari siapapun. Jangankan dari iblis, dari Fir'aun sekalipun, apabila dia mengucapkan ucapan yang hak, kita terima. Dari orang Yahudi, dari orang Nasrani, kalau dia mengucapkan sesuatu yang hak, kita terima dan kita benarkan. Gak boleh antum dustakan. Tapi apakah maknanya kita menuntut ilmu kepada mereka? Kita mencari ilmu kepada mereka? Enggak. Lihat, kisah Abu Hurairah tadi. Yang datang iblisnya atau Abu Hurairahnya? Iblisnya yang datang kepada Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah yang datang kepada iblis bawa kitab ngaji bareng. Kita ngaji, kitab apa? Enggak. Ya, maka bedakan antara talabul haq dengan qabulul haq. Kalau talabul haq mencari kebenaran itu harus dari sumber yang jelas. Harus dari sumber Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh. Kalau keluar dari sumber ini, maka kita tidak mengambil ilmu darinya. Kecuali apabila dia sendiri yang datang kepada kita membawa informasi dan itu benar, maka kita benarkan. Ini sikap kita. Ya, makanya yang tadi kita sebutkan, Nabi Musa disebutkan dalam Taurat naik ke atas gunung 40 hari. Kita benarkan.
bukan karena itu tercantum di dalam kitab Taurat, enggak, tapi karena itu dibenarkan oleh Al-Quran, maka yang kita benarkan sebenarnya Al-Qurannya, bukan Tauratnya. 40 hari di gunung, dan mereka menyebutkan bahwa Musa mendapatkan syariat-syariat yang banyak yang diberikan kepada Musa dari Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, berbicara kepada Musa tentang kitab-kitab atau syariat-syariat tersebut. Dan di akhir kisah Musa naik ke atas gunung, Tuhan disebutkan memberikan loh, memberikan papan-papan tadi. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ke-18 disebutkan, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, setelah Tuhan selesai berbicara dengan Musa di Gunung Sinai, kedua loh hukum Tuhan dan loh batu yang ditulis oleh jari Tuhan. Jadi dalam ayat ini kita ambil kesimpulan, yang menulis loh-loh itu, papan-papan itu yang berisi Taurat tersebut, itu bukan Musa. Padahal tadi yang pertama yang nulis Musa alaihissalam. Ini yang menulis Tuhan, bahkan disebutkan maktubain biisbi'illah, tertulis dengan jari-jemari Tuhan. Nah, wa fi athna'i ghiyabi Musa alaihissalam, abada banu Israil al-ijl. Ketika Musa naik ke atas gunung selama 40 hari, Bani Israel yang ditinggal, mereka menyembah patung lembu. Ya, menyembah patung lembu. Benar enggak kisahnya? Benar. Falamma ada Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa kembali setelah 40 hari, wa ra'a qaumahu yuraqisuna haulal ijl alqal alwah. Dan ketika Nabi Musa melihat kaumnya Bani Israel sedang menari-nari, sedang berjoget-joget memutari patung lembu tersebut, maka Nabi Musa marah dan melemparkan loh yang barusan didapatkan dari Tuhan, dilempar sama Musa. Sesuai enggak dengan informasi Al-Quran? Nah, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, lanjutan dari ayat yang kita sebutkan tadi. Tadi berapa? 142. Itu ya, beberapa ayat setelahnya disebutkan, falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Itu ayat berapa sih? 150. Disebutkan, dan ingatlah ketika Musa kembali kepada kaumnya ghadbana asifa, dalam keadaan marah yang sangat-sangat marah, karena ngelihat kesyirikan. Orang yang tauhidnya masih lurus ngelihat kesyirikan, pasti ada perasaan marah di dalam dirinya, meskipun kemarahan ini tidak diluapkan dengan cara-cara semaunya dia, tapi setidaknya hatinya panas, hatinya marah ketika melihat kesyirikan terjadi di depan matanya. Itu kalau tauhidnya lurus, kalau masih ada tauhid dalam dirinya. Tapi kalau tauhidnya lemah, ngelihat kesyirikan biasa-biasa saja, ngelihat orang nyembah-nyembah kepada kuburan, minta-minta ke kuburan keramat, atau ngalap berkah di kuburan-kuburan wali yang keramat, biasa-biasa saja. Bahkan dia malah mendukung. Inilah warna Islam Nusantara. Ya, beginilah Islam yang ada di Nusantara. Ini sudah tradisi Islam sejak zaman dahulu. Jadi tauhidnya bermasalah. Lihat, Musa melihat kaumnya sedang melakukan kesyirikan kepada Allah, ghadbana asifa, marah dengan marah yang meledak-ledak. Wajar, karena dia adalah pemimpin kaum. Dia adalah pemimpin kaum. Setelah itu dia marah, dan disebutkan di sini wa alqal alwah, Nabi Musa melempar loh-loh yang dia dapatkan dari Tuhan itu tadi. Ya, jadi dilempar sama Musa alaihi salam. Jadi berita tersebut benar. Wa yadhkuru al-yahud huna annal alwah takassarat. Orang-orang Yahudi atau ya, dalam kitab mereka disebutkan bahwa setelah Musa melempar loh-loh tadi, maka loh itu hancur dan rusak.
ya, sudah hancur dan sudah rusak. Thumma innallaha subhanahu wa ta'ala fima yadhkuruna kataba lahu lawhaini akharaini badalan anha. Lalu disebutkan bahwa Tuhan menulis kembali Taurat yang tadi rusak, ditulis kembali sebagai ganti daripada yang rusak tadi. Kurang berapa menit isyanya? 5 menit. Baik. Dalam kitab Keluaran asal yang ke-34 ayat yang pertama disebutkan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku, kata Allah, akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang pertama yang pecah tadi, yang telah kau pecahkan. Jadi ditulis kembali oleh Musa. Ya, ditulis kembali oleh Musa. Yang pertama yang pecah tadi ditulis Tuhan, lalu sekarang ditulis Musa. Lalu yang ketiga, yadhkurul yahud anna Musa qubaila wafatihi katabat Taurah wa a'taha lihamili at-tabut. Orang-orang Yahudi dalam kitabnya Taurat yang sekarang, mereka menceritakan bahwa Musa, sesaat sebelum wafatnya Musa, diceritakan bahwa Musa menulis Taurat lagi. Musa menulis Taurat lagi, lalu setelah jadi Taurat itu diserahkan kepada para imam-imam yang sudah ditunjuk oleh Musa. Kalau bicara tentang imam-imam, berarti dia adalah Bani Lawi. Bani Lawi ini ya salah satu dari suku 12 Bani Israel, keturunan Lawi, Lewi. Itu dijadikan imam-imam oleh Musa. Mereka itulah yang ditugaskan oleh Musa untuk mengangkut tabut. Ya, apa itu tabut? Tabut adalah ya semacam disebutkan di sini, tabut min aqdasi muqaddasati Bani Israel. Tabut termasuk salah satu benda yang suci, yang sakral bagi Bani Israel. Sudah Isa? Oh, pertanyaan. Belum. Benda yang sakral. Bagaimana bentuknya? Wa huwa sundukun minal khasyab yaz'umuna annallaha amarahum bisan'ihi ala hay'atin khasah wa kanu yastaqbilunahu fi salatihim. Bentuknya itu kotak yang terbuat bukan segini ya, tapi besar. Karena di situ dimasukkan seperti peti, dimasukkan di sana loh-loh yang ditulis sama Musa tadi. Ada tongkatnya Musa masuk situ juga, jubahnya Musa, peninggalan-peninggalan Musa dan Harun. Mimma caraka ala Musa wa ala Harun, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Itu isinya Taurat, tabut. Kata mereka, tabut ini mereka klaim memang Allah perintahkan untuk membuat tabut. Bani Israel memang diperintahkan untuk membuat tabut dengan bentuk yang khusus. Sekarang bentuknya lucu, ada sayap-sayapnya di ujung-ujungnya. Itu sekarang dijadikan bentuk miniatur-miniatur tabut, warnanya emas gitu, ada sayap-sayapnya di pinggirnya. Itu gambaran mereka ya. Wakan mereka ketika tabut itu dibuat, mereka kalau sholat, kalau beribadah, mereka menghadapkan diri ke tabut itu. Jadi ini benda yang suci. Setelah Sulaiman alaihissalam mendirikan Baitul Maqdis, mendirikan Masjid Al-Aqsa, ja'alahu fima yasumunahu Qudsul Aqdas wa hiya hujratun saghiratun yastaqbilunaha fis shalah. Ketika Nabi Sulaiman mendirikan Baitul Maqdis, maka Nabi Sulaiman menjadikan satu tempat yang bernama satu tempat kayak bilik-bilik kecil ya, diletakkan di situ Taurat, tabut. Tabutnya diletakkan di situ, dan mereka ketika sholat masih tetap menghadap ke tabut tersebut. Nah, masalahnya waqad dhahabat jami'u hadhil muqaddasat ba'da tadmiril haikal zamana ghazwi buhta nasr. Tabut dan bilik yang mereka bangun atau yang dibangun oleh Sulaiman, apa yang ada di dalamnya semuanya telah raib hilang ketika terjadi penghancuran bait suci oleh Nebukadnezar. Itu hilang entah kemana.
Ini juga menunjukkan bahwa Taurat itu pernah hilang, balik lagi, sehingga memungkinkan yang balik itu sudah bukan asli. Bisa? Kurang satu menit, adanya. Ya, kita berhenti di sini. Setelah itu, setelah Isya adzan, kita lanjutkan sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Baik, kita lanjutkan di sini sebelum kita melaksanakan salat Isya. Jadi disebutkan bahwa Musa sesaat sebelum wafatnya, Musa menulis Taurat lalu diberikan kepada para imam-imam dari Bani Lewi, yaitu mereka-mereka yang ditugaskan membawa tabut. Disebutkan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Disebutkan setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, nah, lagi-lagi Musa yang menulis, maka diberikannyalah kepada imam-imam Bani Lewi, diberikan kepada imam-imam yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Jadi imam-imam ini mengangkut tabut, dan segala tua-tua Israel, artinya segala syekh-syekh Israel, artinya orang yang tua-tua, sepuh-sepuh di Bani Israel. Lalu Musa memerintahkan kepada mereka, pada akhir tujuh tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya pondok daun. Hari raya pondok daun ini kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Sukkot. Sukkot itu termasuk salah satu hari raya mereka. Jadi kalau antum pernah lihat di tembok ratapan, itu penuh sesat orang-orang Yahudi bawa daun-daun semuanya. Ya, bawa daun-daun semua. Itu hari raya Sukkot. Di hari raya tersebut, berdasarkan ayat ini, dalil dari ayat ini, mereka membacakan Taurat di seluruh bangsa Israel yang lagi ngumpul tumplek-blek di situ. Apa tumplek-blek? Ya wis, lagi tumplek-blek di situ, disuruh membacakan Taurat. Tujuannya apa? Ini saya ringkas. Tujuannya adalah supaya Bani Israel dari zaman ke zaman tetap mendengarkan dan memegang hukum Taurat tersebut. Wanita-wanitanya, tua-tuanya, anak-anak kecilnya, mereka semua mendengarkan Taurat dan ingat dengan perjanjian Taurat yang sudah dipegang oleh Bani Israel terdahulu. Ini tujuannya Musa memerintahkan menulis kitab Taurat, lalu memerintahkan untuk dibacakan setiap tahun itu tadi. Ya, akhir tahun ke-7. Faqalu fi sifri tathmiyah, dalam kitab Ulangan juga pasal yang ke-31 lagi ayat yang ke-26 disebutkan, fa'indama kammala Musa kitabata kalimati hadhihi at-taurah fi kitabin ila tamamiha amara Musa lawiyin hamilit tabut ahdar rabbi qailan. Maka setelah Musa, ini sudah kita baca tadi ya. Oh, belum. Setelah Musa menulis kitab Taurat tersebut dengan tangannya sendiri sampai selesai. Nah, di sini sampai dituliskan ila tamamiha. Jadi Taurat yang ditulis oleh Musa tidak seperti yang dikatakan oleh mereka, itu cuma 10 perintah Tuhan saja yang ada dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat pertama sampai selesai. Enggak. Di sini dikatakan bahwa yang ditulis oleh Musa bukan cuma 10 perintah Tuhan, 10 commandments, tapi semua kitab Taurat ila tamamiha, sampai sempurna kitab Taurat itu ditulis oleh Musa alaihissalam. Setelah itu Musa mengatakan kepada imam-imam Bani Lawi yang membawa tabut itu, Musa mengatakan, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau, sebab aku mengenal bagaimana kekurang ajaran kalian
Sedangkan sekarang selagi aku masih hidup bersama-sama kalian, kalian sudah menunjukkan kekurang ajaran kalian terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Maksudnya Musa, Taurat ini ya, jadikan sebagai saksi, karena aku sebentar lagi akan mati. Nah, sekarang saja aku masih hidup, kalian sudah kurang ajar kepada Tuhan. Gimana kalau aku mati? Maka jadikan ini sebagai pegangan kalian. Jadi kitab Taurat sendiri mengakui kalau Yahudi itu ya kurang ajar. Baik, guna yadhharu biwuduhin istisfari an hadhil anhadal mudawwan alladhi yaz'umul yahud anna Musa alaihi salam dawwanahu. Dari ayat ini Taurat ini sendiri dengan jelas menjelaskan kepada kita bahwa sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Yahudi, memang Musa yang menulis kitab tersebut. Maka muncul pertanyaan di sini, yang ditulis oleh Musa dalam ayat yang tadi terakhir kita baca sebelum Musa mati, hal huwa sifru syari'ah alladhi u'tiyahu alaihi salam maktuban fil alwah wa wada'ahu fit tabut am annahu kitabun akhar. Apakah yang ditulis oleh Musa itu adalah loh-loh batu-batu yang papan-papan batu yang ditulis oleh Musa lalu disuruh dimasukkan ke dalam tabut, ataukah yang ditulis oleh Musa itu bentuk yang lain? Apa bentuknya di sini? Enggak dijelaskan. Ya, maka di sini sudah rancu. Ini Taurat yang mana lagi yang ditulis sama Musa ini? Ya, sedangkan Taurat yang dulu ditulis sama Musa mana? Masih ingat ya, tadi Musa ketika memecahkan Taurat, pecah. Itu ditulis sama Tuhan, pecah. Setelah itu Tuhan memerintahkan untuk menulis lagi. Setelah Nabi Musa mau meninggal, sebelum Nabi Musa mau meninggal, Nabi Musa menulis Taurat lagi. Nah, yang pertama ini kemana? Ya kan? Ngapain tulis lagi? Apakah itu Taurat yang dimaksud yang pertama dalam batu-batu tadi? Ataukah dalam bentuk yang lain? Ini rancu di sini, gelap gulita, nggak jelas. Yang keempat, dalam kitab Yeshua, kitab Yeshua berarti kitab Yosua. Yosua bukan termasuk kitab Taurat. Anna kataba Yusha at-Taurah marratan ukhra ala ahjaril madbah hasba wasiyati Musa alaihi salam. Lebih anehnya lagi, disebutkan dalam kitab Yosua, masih dalam perjanjian lama, Yusha bin Nun, masih ingat ya, Yusha bin Nun, kalau bicara Yusha bin Nun, itu pemuda yang disebutkan dalam Al-Quran, yang menyertai Nabi Musa, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Al-Khadir. Ya, untuk bertemu dengan Al-Khadir. Wa imqala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dan ingatlah ketika Musa berbicara kepada anak muda. Nah, anak muda di situ maksudnya adalah Yusha bin Nun, murid setianya Musa, yang itu nanti akan menjadi pemimpin Bani Israel setelah Musa alaihi salam. Nah, Yusha bin Nun itu menulis Taurat lagi ketika di zamannya. Ketika Nabi Musa sudah wafat, Yusha bin Nun menulis Taurat lagi dengan anggapan ini sudah diperintahkan oleh Musa ketika dulu Musa masih hidup. Ya, dia menulis di batu-batu yang ada di mezbah, yang ada di mezbah yang kita sebutkan tadi. Tapi dalilnya, dalil bahwa Yusha bin Nun diperintahkan, atau Bani Israel diperintahkan untuk menulis kitab-kitab Taurat, itu berdasarkan kitab Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai ketiga. Disebutkan di sini, lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, memerintahkan kepada Bani Israel, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan pada hari ketika kalian menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan Tuhan kepada kalian,
maka haruslah kau menegakkan batu-batu besar dan mengaturnya. Lalu pada batu itu haruslah kalian tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini sesuai sesudah engkau menyeberang. Jadi di sini Nabi Musa memerintahkan menulis kembali hukum Taurat. Maka ketika di zaman Yusha bin Nun, disebutkan dalam kitab Yosua pasal yang ke-8 ayat yang ke-30, 32, 34 dan 35. Di sini dikatakan pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Jadi pertama mendirikan mezbah, yaitu tempat untuk menyembelih kurban. Didirikan mezbahnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu, kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab Musa. Suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun, di atasnya lah mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Setelah itu, dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Sesudah itu dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat. Jadi ditulis lagi sama Yosua, lalu dibacakan kembali hukum Taurat itu. Berarti ini Taurat yang mana lagi? Ini Taurat yang mana lagi? Yang qati'u ba'da hadza dzikru at-taurah wa khabaruha. Fala yadhkuru al-yahudu fi kitabihim at-taurata allati katabaha Musa wa la ma katabahu Yashua 'ala hijaratil madbah. Sampai titik ini kitab Yosua ayat yang ke-8, Bible setelahnya tidak lagi membicarakan tentang Taurat yang ditulis Musa dan Taurat yang ditulis oleh Yosua ini. Tidak dibicarakan lagi oleh mereka. Tidak ada lagi dalam kitab itu. Setelah pasal ke-8 ini, setelahnya gak disebutkan lagi nasibnya Taurat ini kemana. Ya, baik yang ditulis Musa ataupun yang ditulis oleh Yusha bin Nun. Wa innama yadhkuruna tabut. Tapi yang disebutkan sama mereka adalah tabut terus yang ditulis sama mereka. Tauratnya gak tahu, gak ditulis. Alladhi wada'a Musa alaihi salam fihi Taurat. Yaitu tabut yang di dalamnya tadi kita sebutkan sudah diletakkan Taurat oleh Musa alaihi salam. Jadi yang disebutkan tabutnya, tapi Taurat yang ditulis oleh Yosua ini nggak tahu entah kemana. Wa anna hadha tabut istaula alaihi al-a'da fi zamanin nabi Samuil fi qawlihim thumma u'ida ilaihim ba'da sab'ati ashhur wa ja'aluhu fi qaryatin yusammunaha Ya'arim. Kata beliau, tabut yang dibicarakan terus oleh kitab Taurat ini, Bible ini, atau perjanjian lama ini, itu disebutkan bahwa tabut ini telah dirampas oleh orang-orang Filistin, hilang dari tangan Musa, hilang dari tangan Bani Israel ketika dipimpin, atau Bani Israel dipimpin oleh Nabi Samuel. Ya, ketika dipimpin oleh Nabi Samuel, itu ada peperangan yang terjadi antara orang-orang Filistin melawan orang-orang Bani Israel. Dan ketika itu, tabut dirampas oleh orang-orang Filistin, sehingga mereka kehilangan tabut selama 7 bulan lamanya. Tabut itu hilang. Isinya apa tabut tadi? Taurat. Ya, isinya hilang. Disebutkan dalam kitab Samuel yang pertama pasal yang ke-4 ayat yang ke-3 sampai ke-5. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel. Kata orang-orang tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang-orang Filistin pada hari ini? Protes dia kepada Tuhan. Marilah kita mengambil tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Nah, berarti tabutnya sudah hilang, dirampas sama musuh-musuh mereka dari tentara-tentara orang Filistin. Di sini kata beliau, yaitu 7 bulan lamanya.
Mereka baru bisa mendapatkan tabut itu kembali setelah 7 bulan. Wa baqiya hunaka fima yadhkuruna 20 aman ila an jaa'a Daud alaihi salam fa as'adahu min huna ila Urshalim wa ja'alahu fi khaimah. Sampai pada akhirnya 20 tahun setelahnya, ya, 20 tahun setelahnya datanglah Nabi Daud, King David, Raja Daud. Taurat itu dibawa menuju ke Urshalim, menuju ke Yerusalem, dan diletakkan di sebuah kemah oleh Daud alaihi salam. Thumma naqalahu Sulaiman alaihi salam ilal haikal alladhi banahu. Jadi tabut ini posisinya sudah di Yerusalem. Oleh Nabi Daud dibawa ke Yerusalem. Setelah itu di zaman Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, ya, tabut tersebut dimasukkan ke dalam Baitul Maqdis, ya, yang sudah dibangun sama Nabi Sulaiman alaihissalam, ke dalam Masjid Al-Aqsa. Waja'alahu fi qudsil aqdas fima yaqulun, diletakkan di dalam bilik kecil yang kita katakan tadi, yang merupakan tempat yang suci, yang di mana mereka kalau sholat menghadap ke sana. Wa kanu yastaqbilunahu fi shalah, ini menghadap ketika itu ketika sholat. Wa qad dzakaru huna anna Sulaiman alaihi salam hina fatahat tabut lam yakun fihi siwa lauhail hajar alladaini wada'ahuma Musa alaihi salam. Nih poinnya, ketika Nabi Sulaiman membuka tabut itu, ternyata yang didapati cuman dua loh. Cuman ada dua loh yang dulu pernah dituliskan oleh Nabi Sulaiman tatkala dia naik ke atas Gunung Sinai, dapat dari Tuhan, turun ke bawah, diapakan? Dipecahkan. Terus diapakan lagi? Ditulis. Cuman dua loh saja. Itu yang ada dalam tabut. Jadi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, itu cuman dua loh saja? Mustahil. Ini tebel-tebel segini sekarang. Ya, kok bisa cuman ditulis dalam dua loh saja? Mungkin Ustaz, itu mukjizat. Katakanlah kalau memang demikian, maka kemana Taurat yang ditulis oleh Musa ketika Musa mau mati tadi? Kemana Taurat yang disalin lagi oleh Yosua tadi? Ini menjadi tanda tanya. Nah, ini sih ditanyakan. Fa'ayna dhahabat nuskhatut Taurat allati nasakhaha Musa alaihi salam. Lalu kemana naskah-naskah Taurat yang sudah disalin oleh Musa ketika mati? Wa hadza ma la yajidul yahud wal nasara jawaban lahu. Inilah yang sampai detik ini orang Yahudi dan Nasrani tidak bisa menjawab tentang pertanyaan ini. Ya, mana Taurat yang ditulis sama Musa, disalin oleh Musa tadi? Naskah-naskahnya kemana sekarang? Karena yang ditemukan oleh Nabi Sulaiman di dalam tabutnya setelah sekian lama, ternyata cuma dua lempengan loh saja. Dan mustahil, sangat-sangat mustahil, itu mencakup semua kitab Taurat mulai Kejadian sampai Ulangan, semua cuma ada dalam dua loh batu tadi. Itu mustahil, ya. Maka dengan demikian Taurat yang terjadi sudah tidak otentik lagi, karena sejarahnya kelam, gelap gulita seperti itu. Tep, saya kira ini kita sampai pada poin kelima. Insyaallah kita lanjutkan pada poin keenam tentang bukti-bukti yang lain, sejarah Taurat yang lain ketika zaman terpecahnya Bani Israel menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda ada di Nablus, sedangkan kerajaan Israel kebalik. Kerajaan Israel ada di Nablus, sedangkan kerajaan Yehuda ibu kotanya ada di Yerusalem. Terpecah Bani Israel. Karena Nabi Sulaiman ketika mati tidak mewasiatkan siapa yang menjadi pemimpin, hanya mereka memilih pemimpin sendiri. Sebagian yang lain enggak cocok dengan ini, ya. Rahbeam bin Nabat dan Yerbeam bin Sulaiman. Itu dua orang pemimpin yang masing-masing punya pengikut, sehingga mereka terpecah. Kemana Taurat ketika itu? Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bingung gak penyampaian seperti ini? Hah? Pusing ya? Tapi intinya paham gak?
Ya kalau enggak ini di inian aja, diloncatin aja gitu loh. Kita belajar di sini bukan belajar Yahudinya ya. Sekali lagi kita belajar tentang keimanan kita. Anda mengimani bahwasanya Taurat sudah dirubah-rubah. Ya kan? Untuk memperkuat keimanan Anda, Taurat ini sudah dirubah-rubah. Sebenarnya cukup Al-Qur'an menginformasikan kepada Anda Taurat dan Injil sudah dirubah-rubah. Ya, Allah mengatakan banyak di dalam Al-Qur'an, yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Mereka merubah-rubah firman Allah dari tempat-tempatnya. Sudah cukup. Namun bagi seorang muslim, tatkala dia dihadapkan berhadapan dengan orang-orang Nasrani, mungkin suatu saat kita enggak menginginkan hal itu. Mungkin kalau qadarullah Anda dipertemukan dengan orang-orang Nasrani yang menebarkan syubhat kepada Anda. Ya, Anda diberikan syubhat tentang ayat-ayat Bible yang membuat keimanan Anda goncang. Karena kejadian orang-orang yang murtad dari Islam, keluar meninggalkan agama, karena mereka melihat dalam kitab Taurat ini enggak ada pertentangan, enggak ada perselisihan, isinya beker-beker aja. Isinya baik-baik saja. Maka ketika antum mempelajari sejarah Taurat yang kelam semacam ini, Anda sudah langsung menolaknya. Itu bukan kitab Allah. Ya, kualitasnya saja sudah buruk, sejarahnya saja sudah buruk seperti itu. Bagaimana saya mau mengambil akidah dari kitab semacam itu? Bagaimana saya mau mengambil hukum dari kitab yang sejarahnya gelap gulita seperti itu? Enggak mau kita. Ya, sebagaimana Anda kemarin kita sampaikan, Anda tidak mau menerima uang asing. Ada orang ingin tukar uang sama Anda, uangnya itu dari print-printan gitu. Anda enggak mau, ini uang model apa kayak gini? Ya udah print-printan, kertasnya kertas buram lagi. Tintanya mau habis lagi, enggak ada garis-garisnya. Anda langsung mikir, kualitas uang seperti ini enggak mungkin ada, meskipun Anda enggak tahu bagaimana aslinya uang itu, bagaimana enggak tahu. Ya, mata uang apa kemarin kita contohkan? Zimbabwe. Nah, siapa yang ingat? Tapi ini yang bisa kita sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Tapi bismillah. Ini ada hubungannya sama Taurat ini. Tapi baru-baru ini telah viral, ada beberapa oknum dari ormas tertentu yang membakar bendera bertuliskan kalimat tauhid. Lalu bagaimana kita sebagai muslim menyikapi hal tersebut? Apakah perlu kaum muslimin melakukan aksi damai berupa parade bendera tauhid di jalanan? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik. Kaidah dalam mengingkari kemungkaran, para ulama mengatakan bahwa kemungkaran tidak bisa dirubah, tidak boleh dirubah dengan kemungkaran juga. Paham ya? Kita sepakat itu adalah sebuah kemungkaran, tapi tidak boleh dirubah kemungkaran tadi, atau kemungkaran itu diingkari dengan kemungkaran yang sama juga, atau bahkan kemungkaran yang bisa menyebabkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Kalau kita lihat aksi-aksi yang muncul sebagian orang, aksi damai, parade di jalan, lalu berdemo kesana dan kemari, ini merupakan suatu kemungkaran, karena aksi-aksi semacam itu, demo atau parade dan lain sebagainya, tentu yang pertama adalah mengganggu stabilitas, mengganggu jalan, mengganggu orang banyak. Ini yang pertama, nutup jalan lah, atau mungkin apa namanya, mempersempit jalan dan lain sebagainya. Yang kedua, kita sepakat bahwasanya yang namanya demo itu bukan dari Islam. Ya, demo itu bukan dari Islam. Demo itu sunahnya siapa? Demo itu ajarannya siapa? Siapa yang ngarang pertama kali demo dalam sejarah Islam? Jelas jamaah, siapa jamaah? Demo pertama dalam Islam terjadi kapan sih? Zaman Rasul ada? Nggak ada. Zaman Abu Bakar? Nggak ada. Zaman Umar? Nggak ada. Zaman Uthman? Nggak ada. Zaman Ali? Kapan? Zaman Uthman bin Affan. Uthman di demo. Antum baca sejarah Uthman. Ustaz Fadlan di sini sudah sampai belum kisah tentang gugurnya atau syahidnya Uthman bin Affan? Sudah kan? Nah, antum murojaah kembali tuh kajian beliau. Ya gimana kisahnya ketika mereka
mendemo rumahnya Utsman, ingin untuk melengsarkan Utsman bin Affan. Siapa yang memprovokasi kaum muslimin untuk memberontak kepada Utsman? The founding father of Shia. Sinten? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Itu yang pertama kali ngarang demo. Maka Nabi SAW memberikan kaidah-kaidah dalam mengingkari kemungkaran. Nabi mengatakan, "Idza ra'aitum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Apabila kalian melihat kemungkaran, maka rubah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Kalau punya power, kalau punya kekuasaan, rubah dengan tangan kalian. Anda misalnya menjabat sebagai pimpinan atau menjabat sebagai penguasa. Anda penguasa di satu negeri. Ada salah satu oknum atau rakyat Anda yang melakukan pelecehan semacam itu, tangkap. Kalau memang itu Anda menegakkan syariat Islam, minta untuk bertobat. Kalau tidak, bunuh. Bunuh. Orang-orang yang semacam ini, melecehkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu kata para ulama beda pendapat, dimintai pertobatan atau tidak. Karena di situ ada unsur pelecehan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu pelecehan kepada Allah, dimintai pertobatan, kalau dia bertobat, selesai. Tapi kalau itu pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum asalnya dibunuh. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Nabi belum tentu memaafkan orang ini. Kalau Anda lihat ketika Nabi masuk ke kota Mekah, terjadi peristiwa Fathu Mekah. Orang-orang yang dulu pernah mencaci maki Nabi, melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimaafkan oleh beliau. Nabi mengatakan, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian, kalian bebas, kalian dimaafkan. Hindun binti Utbah bin Rabi'ah yang dulu pernah mencaci Nabi, Abu Sufyan yang dulu pernah mencaci maki Nabi, dimaafkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, dia mengatakan bahwa semua orang di kota Mekah dimaafkan kecuali arba'at nafar, kecuali 4 orang yang enggak dimaafkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqtuluhum wa in wajadtumuhum mu'allatina bi astaril Ka'bah. Kejar mereka, bunuh mereka meskipun kalian dapati mereka bergelantungan di kain kiswahnya Ka'bah. Siapa 4 orang ini? Yang pertama adalah Abdullah ibnu Abi Sarah. Yang kedua adalah ibnu Khatal. Yang ketiga adalah anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal. Yang keempat siapa? Saya lupa namanya. Ada yang ingat? Lupa saya yang keempat, nanti coba dilihat kembali. 4 orang ini gak dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh buktinya, gak semua orang yang melecehkan Nabi lalu dia bertobat, lalu dia meminta maaf, itu hukum asalnya dimaafkan, enggak. Kalau menerapkan syariat Islam, hukumnya dibunuh. Kalau Allah yang dilecehkan, dia minta tobat, wallahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun. Tapi Nabi, gimana kita tahu kalau Nabi memaafkan orang ini padahal Nabinya sudah meninggal? Maka kembalikan ke hukum asalnya, dia dibunuh. Itu kalau syariat Islam yang ditegakkan. Maka Anda memiliki power, ya, memiliki kekuasaan, cegah dengan tangan. Tapi kalau tidak, adalah dengan lisan. Anda ingkari itu dengan lisan. Dengan lisan ini pun juga bukan dengan pakai toa. Dan salah pahami, bukan dengan pakai pakai pengeras suara juga tidak. Intinya kemungkaran tidak akan bisa dihilangkan dengan kemungkaran juga. Kemungkaran harus dihilangkan dengan ilmu, dengan sunnah Nabi, dengan Al-Quran. Dan yang kelima, apabila memang tidak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Anda nggak setuju, Anda marah, ya Anda Anda tidak simpati dengan apa yang mereka perbuat tersebut. Ya, intinya zaman dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa semacam ini tentu membuat kita sebagai umat Islam lebih sadar tentang kewajiban kita untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya tauhid itu bukan hanya simbolisasi semata. Tauhid bukan hanya berbentuk bendera yang dipajang tanpa ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, tidak. Tapi tauhid
adalah sesuatu yang diterapkan oleh manusia dalam semua kehidupannya, karena kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertauhid itu tadi. Ya, tapi meskipun demikian, tetap ada pengingkaran dalam diri kita sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, bagaimana mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, intinya Anda jangan keluar dari batas-batas yang sudah ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingkari kemungkaran. Kenapa? Karena nanti akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Anda mengingkari kemungkaran juga dengan kemungkaran, hasilnya bukan malah kebaikan, tapi hasilnya apa? Kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran pertama yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, Anda ketika terlalu mengingkari kemungkaran tersebut dengan meluapkan emosi yang terlalu berlebihan, sampai Anda mungkin kalap juga sama seperti dia, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Bisa mungkin, bisa saja terjadi peperangan antara dua kaum muslimin. Mungkin apa enggak? Mungkin jamaah. Dan ketika terjadi peperangan semacam ini, maka banyak nyawa kaum muslimin yang melayang. Banyak nyawa kaum muslimin atau banyak kaum muslimin yang tersakiti, terluka, dan lain sebagainya. Maka kemungkarannya lebih besar daripada kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Maka ikuti apa sikap atau bagaimana para ulama menyikapi hal tersebut sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing, ya. Dan kita perlu tekankan juga, orang-orang semacam ini sebelum-sebelumnya kita seringkali mengalah dengan mereka, ya kan? Kita seringkali mengalah dengan mereka. Kita mungkin bikin kajian, ya, mereka kepanasan, kajian tersebut diprovokasi sehingga kita pun akhirnya mengalah, membatalkan kajian tersebut. Ya, maka saya sarankan mulai sekarang mengalah-mengalah seperti ini jangan terlalu diprioritaskan kepada mereka. Intinya harus ada upaya dari antum untuk tetap berdiri di atas hak. Karena kalau kita lihat sebagian ada provokasi sedikit dari mereka, kita langsung ngalah, ya sudah, enggak jadi sudah. Tanpa kita ada usaha, ada upaya, tanpa kita bertanya, gimana kalau kita tetap untuk mengadakan kajian ini? Maka mulai sekarang, antum tetap harus ada upaya. Jangan dikit-dikit diprovokasi sama mereka, disurati sama mereka, didatangin sama mereka, kita langsung lembek. Oh ya sudah, kajiannya dibatalkan saja. Enggak. Ya, melihat tingkah laku mereka seperti itu, sudah di luar batas, ya, maka kita pun juga melakukan hal yang tidak selama ini kita lakukan, terlalu lemah lembut kepada mereka. Ya, tapi tetap antum apa namanya tidak keluar dari batasan-batasan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.